saja. Satu, dua, tiga. Tiga. Kali ini Burok membelok ke arah kiri, teman-teman. Dan bola api itu kembali meluncur ke arah kiri. Rambutku kosong. Wah, mereka semakin dekat dengan langit. Akan kukeluarkan kekuatanku yang sesungguhnya. Wah, kali ini pasti akan kena, ya kan? Sudah bersiap, dia mengangkat tangannya sehingga bola api itu terhenti di udara lalu meluncur tepat ke arah tubuh jin. Jin itu jatuh ke bumi, teman-teman. Boom, kakinya copot, tangannya lepas, celananya nyangkut di bawah.